Okey, untuk kertas 2, ujian bertulis. Okey, ujian bertulis ni maksudnya jawablah atas kertas, atas ruang yang disediakan. Okey, ada dua item dekat sini, sama ada subjektif respon terhad ataupun subjektif berstruktur. So, nanti saya dedahkan pada kamu macam mana contoh item respon terhad ataupun struktur ni. Okey, jadi kita tengok bilangan soalan dekat sini. So, sangat-sangat menarik dekat sini bilangan soalan dia. Okey, bilangan soalan bahagian A, 10 soalan. Kamu diminta jawab semua soalan. Soalan 1 sampai soalan 10. Okey, bahagian A, 10 soalan. Jawab semua soalan. Bahagian B, 5 soalan pun jawab semua. Manakala bahagian C, 2 soalan, kamu hanya diminta pilih satu sahaja. Okey, jadi berapa soalan nak kena jawab ni? Ha, ikutkan, kalau ikut nombor soalannya, kamu kena jawab 16 soalan. Sama je macam abang-abang umur dulu pun jawab 16 soalan. Okey, so 16 soalan, tapi yang ni pilihan hanya pada bahagian C. Sama ada nak jawab satu soalan 15 markah ataupun satu soalan yang lain. So ada dua, jawab satu sahaja. Okey, setiap bahagian A jumlah dia ada 40 markah. So 40 markah ni kalau 10 soalan lebih kurang satu soalan tu 4 markah. Tapi ada juga soalan yang hanya 3 markah. Jadi puratanya adalah 3 hingga 5 markah gitulah untuk bahagian A. Untuk bahagian B 45 markah. So 45 markah untuk 5 soalan. So lebih kurang 7 ke 8 markah lah. Okey, jadi soalan tu part B tu mungkin ada part A, part B, part C. Okey, bahagian soalan tu soalan 11. So 11 A, 11 B macam tu. Okey, jadi soalan tu agak panjang dan berkaitan. Okey, untuk part C, 15 markah. So 15 markah ni berapa soalan? So 15 markah tu hanya satu soalan saja. Satu soalan 15 markah. So dapat bayang tak? So satu soalan ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C, mungkin sampai D lah. Okey, so dalam bahagian C ni, kalau bahagian B tadi tajuk dia dah tentulah dia tajuk. Kalau tajuk matrix, dia tanyalah pasal matrix. Okey, kalau tajuk garis lurus, dia tanya pasal garis lurus. Kalau dia tanya penakulan logik, dia tanya penakulan logik untuk bahagian B. Tapi untuk bahagian C, dia boleh gabungkan mana-mana tajuk, boleh jadi lebih daripada 2 atau 3 tajuk. Okey, contohnya, tapi yang pastinya bahagian C tu akan ada berkaitan tentang matematik pengguna. Okey, apa tajuk matematik pengguna? Contohnya urusan kewangan, pencukaian, insurans, itulah. So yang itu memang adalah satu part daripada bahagian C. Lepas tu campur dengan part lain. Mungkin pengurusan kewangan campur dengan matriks. Lepas tu campur dengan isi padu ataupun luas permukaan. Ataupun mungkin kita pasal cukai, kira pasal pencukaian. Lepas tu mungkin cerita data pencukaian ditukar dalam bentuk pelbagai bentuk kan. So boleh jadi satu soalan yang lain. Okay, jadi bahagian C tu memang bahagian yang mencabar, tapi bukan semua kata susah. Tak, bahagian C tu dia berperingkat. A mudah, B sederhana, C memerlukan pemikiran yang lebih kreatif. Okey, nanti kita tengok contoh bahagian C. Okey, jumlah markah dia 100, tadi kertas 1 40 markah. So jadi 140 markah akan dijadikan peratus lah. Okey, anak-anak sekalian. Okey, tempoh ujian 2 jam 30 minit. So lama tu 2 jam 30 minit untuk selesaikan 16 soalan memang sangat cantik masa tu. Cukup. Okey. Construct, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai sampai boleh mencipta. Okey, kalau kertas 1 tadi hanya sampai menganalisis, tapi bagi kertas 2 dia sampai menilai dan mencipta. Sama ada nilai bagi justifikasi ataupun mencipta, kamu mencipta satu rumus, kamu mencipta satu data yang berkaitan apa yang dia nak. Okey,
satu nilai yang ada kaitan maklumat yang diminta. Okay, so dia sampai aras mencipta. So aras tu tinggilah. So itu kalau pelajar cemerlang A plus untuk matematik, memang saya rasa memang budak ni sangat-sangat kreatif dari segi pemikiran dan dia faham konsep yang asas dan dia boleh kembangkan. Okay, okay, skop dia tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Samalah dengan kertas 1 tadi. Ni skop tingkatan 3 yang skop yang agak-agak besar. Kalau kecil-kecil tu mungkin saya tak terlepas pandang. Tapi intilah antara skop yang penting pada tajuk besar yang tingkatan 1 hingga 3. Okay, contohnya indeks. Bila masa belajar indeks tingkatan 3. Okay, bentuk piawai pun tingkatan 3 kalau tak silap. Matematik pengguna, ada banyak matematik pengguna, pengurusan kewangan sebagainya, menengah rendah, lukisan berskala, nisbah trigonometri, dicipta pasal trigo, sudut dan tangent kepada bulatan, bila ada rajah, plan dan dongakan. Ha, ni mungkin kamu diminta lukis plan dan dongakan di tingkatan berapa ya? Tingkatan 3 kan? Lokus dalam 2 dimensi. Lepas tu belajar garis lurus semasa lokus tingkatan 2, tak silap. Garis lurus tingkatan 2. Ungkapan algebra tingkatan 1 ada, tingkatan 2 ada. Samaan linear, transformasi isometrik dan graf fungsi. Ini antara skop yang mungkin ditanya untuk 1 dan 3. Kamu adalah sangat cara yang sangat istimewa. Cikgu pun tak jangka apa soalan yang ditanya, tapi kita boleh nampaklah apa yang kita dah belajar. So kemahiran yang kamu dah belajar sebelum ni kita tak boleh lupa lah. So kena ikut dan cuba kembangkan macam mana nak jadi satu soalan untuk yang bahagian A, bahagian B ataupun objektif. Okay, so tingkatan 4 dah ni tajuk-tajuk tingkatan 4 yang kamu dah belajar. Oh sorry, ada termasuk ni matematik pengguna pengurusan kewangan ni tingkatan 3 eh. Ni perimeter luas ni pun sebelum-sebelum ni, poligon pun tingkatan 3. Saya termasuk kat sini. Okay, so ni skop tingkatan 4. Ni skop tingkatan 5 lah. Okay, so sebenarnya dah banyak dah belajar. Input dah ada, banyak dah bagi, cikgu dah bagi dah. Insurans, pencukaian, macam mana kira cukai, macam mana nak kira insurans pun dah ada kan. So knowledge tu lah nanti, dia bagi data, dia suruh awak kira, dia bagi data, dia awak suruh analisis dan sebagainya. So faktanya semua ada dalam buku teks tu. Rujukan utama kamu adalah buku teks. Apa yang ada dalam buku teks, itulah yang akan ditanya. Okay, so sukatan ni daripada situ, so ambil semua maklumat daripada situ. So tak adalah cikgu tak ajar, insyaAllah semua cikgu dah baik. Okay, so yang ni rumus yang diberi. Tak nampak lah kan? Banyak rumus ni, ada 3 muka surat. Okay, ada 3 muka surat, ada cerita pasal nombor dan operasi, ada cerita pasal berkaitan algebra, ada cerita sukatan geometri dan juga statistik dan kebarangkalian. So ada formula yang banyak ni. So macam mana nak guna? Banyak guna dia ni sebenarnya. Kalau tahulah kan. So kalau dah ingat tak ada masalah. Kadang-kadang pelajar lupa cari metrik sosang, kadang-kadang pelajar lupa cari luas permukaan sfera, kadang lupa cari isi padu. So semua boleh rujuk dekat sini. Okay, so ni kena fahamkan betul-betul lah setiap formula tu. Lagi-lagi lah bila formula cari variant dengan sisi yang piawai. Cikgu ada banyak ni, ada banyak formula macam nak cari variant. Variant ni untuk apa? Variant macam ni untuk apa? Sisi yang piawai yang macam ni untuk kira macam mana? Data tu dia bergantung kepada data yang diberi. Okay, jadi saya rasa kalau kita faham data terkumpul dengan data tak terkumpul tu, nanti maknanya kita tahu mana satu kita nak guna formulanya. Okay, contoh item kertas 2, ini bahagian A. Bahagian A ni biasanya satu tajuk soalan. Okay, so kalau dia ada A dengan B pun akan ada daripada tajuk yang sama. Okay, so kalau ni lah contoh subjektif respon terhad. Ni maknanya dia tanya satu, apa pepecah yang terlibat? Tengok pada soalan, soalan tu pun dah bocorkan rahsia bahawa gabungan pepecah membentuk satu kubus dan satu prisma tegak. Okay, so yang mana kubus, yang mana prisma? Kalau tak kenal, prisma ni ada banyak jenis tau prisma. Prisma yang dalam keadaan kerata rentas yang berbeza. Okay, ada kerata rentas bentuk segitiga sudut tegak, ada kerata rentas bentuk segitiga sama kaki,
ada kerantah kertas bentuk trapezium. So formula dia sama. Mesti padu prisma. Luas kerantah rentas darab dengan tinggi. Okay, so formula dia satu, tapi prisma tu ada pelbagai bentuk. Okay, ada prisma sudut tegak, ada prisma yang kaki sama, ada prisma yang sama sisi, segitiga sama sisi, ada prisma yang trapezium. Kita lukis. Cikgu beza lah tu, atas tu segitiga, bawah tu segitiga sudut tegak. Yang bawah lagi tu trapezium. Apa yang dimaksudkan dengan luas kerat rentas? Pergi kerat benda ni. Apa yang awak nampak? Buka tengok keratan dia. Yang ni akan jadi bentuk segitiga macam ni kan? Yang ni akan jadi bentuk trapezium. Okay, permukaan depan tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang soalan pun dia cakap, dia nyatakan yang mana satu luas keratan rentas. So, kalau kamu libatkan prisma yang ni, so luas keratan rentas tu ialah luas segitiga. Jadi jangan lupa, luas segitiga kena darab dengan panjang. Okay, kalau ni pun sama, luas segitiga tapi segitiga sudut sudut tegak lah. So dia punya tapak, ni punya tinggi kan. Kalau yang ini kena cari luas apa? So dia tak guna segitiga, dia kena cari luas trapezium. Kena darab dengan panjang, jangan lupa. Okay, so kita berbalik pada soalan tadi. So sekarang ni dah tahu kan yang mana prisma. Yang ni adalah prisma yang dalam bentuk keratan rentasnya adalah luas keratan rentas bentuk trapezium. Jadi luas keratan rentas kalau kalau ikutkan formula tadi, prisma isi padu prisma sama dengan luas keratan rentas darab dengan panjang. Okay, nah, jadi kalau kat sini dia dah jadi luas trapezium. Jadi macam nak cari luas trapezium? 1/2 darab dengan 2 garis selari. Mana yang selari 2 garis tersebut? Ni garis selari ni nilai A, nilai B, darab dengan nilai C, darab dengan panjang trapezium. Panjang tu maknanya berapa panjang dia ke belakang tu? Sepanjang trapezium. Okay, so 1/2 darab dengan A dia berapa? So sisi sebelah kiri 3.25 tambah sisi sebelah kanan yang selari 1.5 lah sebab kubus, darab dengan tapak bawah tu berapa? Pun 1.5 sebab panjang dia 3. Darab dengan panjangnya adalah 1.5. Okay, ha, jadi kira lah. Dapatlah isi padu prisma. Jadi bila dekat sini awak dapat gantian nilai A, nilai B ni kan, awak dah dapat satu markah. Okey, lepas tu mana lagi nak dapat markah? So dia kata gabungan kan. So cari pula isi padu kubus. Isi padu kubus, carilah isi padu kubus ialah panjang darab lebar panjang darab tinggi atau X kuasa 3 kan. So 1.5 darab 1.5 darab 1.5. So ni pun dah satu lagi masa. Okay, lepas tu tambahkan apa yang awak dapat. Nilai tu awak tambahkan isi padu prisma tambah dengan isi padu kubus pun satu markah. Dan akhirnya kamu dapat jawapan satu markah. So 4 markah dekat sini. Okay, so ni satu soalan yang mudah lah. Daripada maklumat yang diberi tu dah kita boleh dapat apa yang dia nak, guna je formula yang ada dekat depan. Okay, next. Ini soalan struktur. Tadi respon terhad. Ini soalan struktur. Apa beza cikgu respon terhad dengan struktur? Respon terhad tadi cerita pasal isi padu, straightforward. Soalan ni struktur dia ada A, ada B. Contohlah lebih kurang. Sedang nak faham kan? Okay, perbezaan dia. Okay, so sekarang ni kita tajuk garis lurus. Bila masa belajar garis lurus? Okay, so yang ni persamaan, diberi persamaan PQ, beri graf lah. Okay, so dekat sini konsep yang dia nak uji apabila dua garis tu selari, PQ dengan TR. Konsep, apa fakta dia kalau dua garis tu selari? Konsep dua garis yang selari, nilai kecerunan dia mesti sama.
Okey, jadi kalau kecerunan PQ ni kan dapat Y sama dengan MX tambah C kan. M dekat sini kamu ada Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Saya tahu ada pelajar yang lemah dekat sini. Okey, jadi kita nampak M tu berapa nilai dia. Dapat direct kan M sama dengan negatif 2. Ini untuk garis apa? Untuk garis PQ. M dekat sini negatif 2. Okey, jadi bila dua garis ni selari, so maknanya dia mesti kecerunan dia pun sama, negatif 2. Okey. Sekarang ni cikgu pun ada lah ruang jawapan ni kan. Kamu pun ada ruang jawapan ni. Jadi kamu ada Y sama dengan, dah tentulah M dia negatif 2, X tambah C. Macam mana nak cari C? Kita gunakanlah titik yang persamaan kita nak cari ni. Kita nak cari TR. Titik apa yang kita tahu dekat TR? Titik 9, 7. X 9, Y 7. Jadi gantikan sini Y 7, negatif 2 darab dengan X 9 tambah C. Okey? Nah, jadi awak dapat 7 sama dengan negatif 18 tambah C. Jadi C sama dengan 25. Awak pun langgarlah sini. Y sama dengan negatif 2X tambah 25. Kalau tahu tak dapat markah tu. Kenapa tak dapat markah tu? Itu tulis persamaan dekat ruang jawapan B. So, kalau boleh, saya minta memang jangan langgar ruang jawapan orang lain. Okay, jadi yang ni kalau dia tak muat ni kan, kertas tambuh tu awak bahagilah dua. Sini letak sini sama dengan, okey, maka awak punya Y sama dengan negatif 2X tambah 25. Okey, tulis kat situ. Saya dapat markah ya. Dekat sini kalau ni ikut kat soalan ni ada 4 markah kan. Dia akan dapat dekat sini kalau 4 markah kita boleh bagi kat sini gantian ni. Nilai X, nilai Y digantikan dengan juga nilai kecerunan sekali, borong dan juga jawapan. Macam tu. Okey, jangan langgar jawapan A dengan jawapan B, ruang jawapan tu. Okey, kalau terlanggar, okey, katalah kamu terlanggar, cikgu tertulis kat sini Y sama dengan negatif 2X tambah 25. Lepas tu B nak jawab mana? Okey, potong B ni, jawablah ruang kat bawah lagi. Ha, nak jawab B kat sini, jawab B. Boleh. Okey? Ha, jangan langgar je. Jangan biarkan jawapan tu terus je daripada A, B, C. Ha, B jawab tak A pun tak boleh. Okey? Ha, pemeriksa tak akan bagi markah. Okey? Jadi boleh potong dan boleh letak kat mana. Ataupun mungkin ada muka surat sebelah tu kosong. Boleh jawab kat ruang kosong. Okey? Pemeriksa akan semak semua kertas kamu. Tak kira lah halaman kosong ataupun ruang-ruang kosong lah. Okey? Ha, so dia akan semak. Tapi bila kala dia bagi kamu bahagian A, bahagian B, ruang yang betul, jangan langgar. Okey? Ha, kalau dia tak bagi, tak apa. Dia suruh jawab daripada atas sampai bawah. Macam tadi soalan yang sebelum kan. Dia suruh jawab cari isi padu ini. Ha, boleh jawab kat mana-mana. Okey? Tapi yang ni kalau dia dah bagi ruang, tolong jawab pada ruang yang betul. Okey? Jadi yang B ni apa nak jawab? Nyatakan pintasan X bagi garis lurus TR. Jadi kalau nak cari pintasan X, apa yang kosong? Mestilah Y kosong kan? Jadi kosong sama dengan negatif 2X tambah 25. Jadi awak ada X kamu adalah negatif 25 bahagi 2, jadi 25 per 2. Ni X tu dalam bentuk pintasan. Pintasan ada satu nilai sahaja, bukan koordinat bagi pintasan X. Kalau koordinat pintasan X, awak menyatakan nilai XY. Tapi sekarang ni dia minta pintasan X saja, jadi hanya beri satu nilai saja, 25 per 2 sahaja. Lepas tu, okey, katalah kertas kamu nanti, kamu akan jumpa ada satu garisan kat tepi kertas kamu ni. Ruangan pemeriksa contohnya lah, dia tulis itu ruangan pemeriksa. Ini kertas lama, tak tahu kertas baru nanti akan ada lagi ke tidak. Kalau kertas lama memang ada ruangan pemeriksa. Jadi janganlah hampir langgar. Awak pun jawab, ni jawablah Y sama dengan negatif 2X tambah 25 sampai keluar.
Okay, nanti kertas kamu nanti kemungkinan dia akan potong tau. Dia akan potong, dia tak potong ikut garisan ni. Dia akan potong, mungkin dia akan potong dekat buatlah yang hijau. Okay, mungkin dia potong kat sini. Ha. Tengok, mana pergi tambah 25. Pemeriksa dapat sekerat je. Tambah 25 tak ada. So, sebarang kalian tak ada markah tu ada. Okay, so melainkan mungkin kalau pemeriksa tu perasan, oh pelajar ni mungkin tertinggal. Dia tak ada kat sini kan, dia tak ada markah satu, last tu dia nak bagi, tak ada. So kena hilanglah satu markah. Okay, so jawablah ruang-ruang yang betul, ruang-ruang betul tengah tu. Jangan sampai keluar-keluar-keluar. Okay, ni terutamanya soalan-soalan yang kadang barang kalian ke ataupun soalan matrix ke, kan dia nak sebaris kan. Awak pun buat sebaris, tapi yang hujung tu kurungan, Weimar kurungan saja pun. Kalau sini katalah matrik last kali tu 12.5 katakan. Ni buka, kurungan dia tak ada. Cikgu pun tak boleh bagi markah. Okay, pemeriksa pun tak boleh bagi markah. Tak ada kurungan, so tak lengkap. Okay, ha, jadi jawablah betul-betul dalam ruang yang disediakan. Jangan sampai keluar daripada garisan ataupun hujung-hujung kertas kamu tu. Okey, kalau jawab pada ruang kosong yang ada, boleh. Ruang kosong tu maksudnya kadang-kadang halaman kertas kamu tu bukan semua penuh dengan soalan, tak. Dia ada ruang yang dia beri kamu untuk mungkin nak bagi jalan kerja ataupun kalau pelajar silap jawab lah, dia boleh push. Kamu silap jawab soalan nombor 3, nak jawab dekat halaman kosong muka surat 9, tu boleh. Periksa kasih mak semua halaman. Okey. Okey, ni contoh item yang berikutnya. Kertas 2 bahagian A, subjektif berstruktur. Ni tengok dia kan. Maknanya ni dalam penakulan logik kan. So dia berstruktur, maknanya dia cinta tak kisahlah. Dalam penakulan logik banyak soalan yang boleh tanya. Dia akan tanya mungkin pernyataan bukan pernyataan, benar atau palsu, implikasi, ucah, buat kesimpulan. So dalam akas tu pun dia dapat part. Akas dia ada apa lagi? Akas ada songsangan, lagi ada apa? Kontrapositif. Itu pun dah kena faham apa maksud tu. Okay? Ini contoh yang saya beri. Mungkin dia tanya pasal akas. Nyatakan akas bagi implikasi di bawah. So kalau yang macam ni, dia akan bagi kamu ruang jawapan sebelah bawah dia. Ataupun sebelah muka surat dia. Okay, saya tak tunjuk dekat sini ruang jawapan dia. Tertinggal. Okay, so sekarang ni kalau ada macam ni, dia akan ada ruang jawapan tu A. Dia bagi ruang. Apa jawapan A? So isi dekat A tu. Okay, ni ni implikasi. Yang diberi ni ialah implikasi. Implikasi tu ada nanti. Ni ada jika, ada maka. Okay, dalam jika maka ni ada nilai P, maka Q. Jadi kalau dia minta akas, dia akan terbalik. Akas dia akan jadi jika N kurang daripada 12, maka M kurang daripada 8. Gitu. Jadi tulis je macam tu. Siapa yang tak boleh buat tulis macam tu? Dia salin balik terbalikkan je. Okey? Ni yang membantu. Antara tajuk-tajuk yang membantu kamu. Dapat markah free je tulis balik. Okay, jadi kalau jika M kurang daripada 12, maka M kurang daripada 8. Okay, selesai masalah. Tapi soalan tu bukan berhenti setakat tu. Dia kata dah nyatakan, lepas tu nyatakan sama ada akas tu benar atau palsu. Jadi macam mana nak tahu akas ni benar palsu? Okay, jika M kurang daripada 12, apa nilai M yang kurang daripada 12? Banyaklah kurang daripada 11, 11 ke bawah lah kan? 11, 10, 9, 8, 7 tu kan kurang daripada 12, betul? Okay, betul. Kalau saya pilih M tu 11, saya letaklah kat sini pun mestilah 11. Adakah benar 11 kurang daripada 8? Salah. Jadi maksudnya sini penyataan ni adalah penyataan yang palsu. Okay, ni penyataan yang palsu. Okey. Jadi ni daripada akas. Dalam yang KSSM ni bukan saja akas dia tanya. Cikgu bagi je lah apa benda lagi dia tanya. Mungkin dia tanya songsangan, kontrapositif. Okey, ni pun boleh ditanya. So
pastikan, ingatlah apa yang dikatakan sorangan, apa yang dikatakan kontra positif. Macam mana kalau ada ayat jika dan hanya jika? Itu pun salah satu. Okey? Ingat je benda ni. Maknanya kalau ingat pun dia buat. Salin balik je sebenarnya. Rugi tak salin balik. Okey. B, melengkapkan hujah. Okey, so melengkapkan hujah. Hujah ada berapa bentuk? Okey, jika Y sama dengan MX tambah C. Okey, cikgu ada tanya tadi, bentuk ada berapa? Bentuk ada tiga. Okey, tiga. Yang ni adalah bentuk ketiga. Kenapa cikgu kata ni bentuk ketiga? Sebab dia ada penafian. Ada penafian pada kesimpulan. Nampak tak? Apa maksud penafian? Penafian tu ada perkataan tidak atau perkataan bukan. Ada premis pertama. Ada tak perkataan bukan dan perkataan tidak? Tak ada kan? Jadi bila tak ada dekat pertama tapi dekat kesimpulan ataupun dekat premis kedua ada, maknanya dia adalah bentuk ketiga. Okay? Jadi ni nampak tak, tak sama dengan ni kan? Dia dah tambah dekat pernyataan asal ni, dia tambah tak sama dengan. Jadi bila yang depan dia tambah, maksudnya yang belakang pun kena tambah lah ni ha. So nak tambah kat mana? Bila jika maka, tu kan kita salin je kan? Yang ini dah naik dekat kesimpulan. So yang ni nak letak kat mana ni? Premis kedua, masukkan sini. Sini ada tambah bukan, sini pun kena tambah bukan. Jadi buatlah M bukan kecerunan bagi tulis sebiji-sebiji garis lurus itu. Tak ada itu salah, tak ada bagi salah. So salin balik benda yang sama, cuma kita tambah satu perkataan iaitu bukan. Okay, jadi ini melengkapkan hujah. Okay, ini bentuk ketiga ada penafian. Okay, kalau bentuk kedua dia tak ada penafian, dia setuju je Y sama dengan MX tambah C macam tu. Okay, ataupun dia kata setuju je M ialah kecerunan bagi garis lurus itu macam tu. Kalau bentuk pertama apa yang membezakan? Bentuk kedua dengan bentuk ketiga dia jika maka, maka jika maka bentuk ketiga ada penafian, bentuk kedua tak ada. Bentuk pertama? Bentuk pertama, perkataan pertama yang kamu akan jumpa biasanya pada premis pertama adalah semua. Jadi bila kata semua A adalah B, C adalah A, C adalah B macam tu. Okey. Jadi ni jawablah pada ruang yang betul. Ni dapat berapa markah? Tadi akar satu markah. Ni palsu ni satu markah. Tulis hujah ni, lengkapkan hujah ni satu markah. Jadi tiga markah. Tengok. Pada bahagian A markah tiga dia tanya. Sebab bahagian A nak jawab, dah dapat berapa markah? 40 markah kan? Ada yang 3, ada yang 4, mungkin ada yang 5. Okey, soalan item yang berikutnya pun masih lagi pada bahagian A. Ini ada diberi jadual pada ruang jawapan. Dia minta kamu lukis graf jarak masa. Jadi pada ruang jawapan dia bagi ruang macam ni. Dia minta kamu lukis graf jarak masa. So tak ada masalah, just baca je jadual. Tengok nilai, kalau X kosong, masa kosong, jarak kosong. Masa 1 minit, jaraknya 10 meter. Masa 2 minit, jaraknya 20. Ni ikutlah macam plot pada graf kamu. Ni kosong, ni 1, 10, 2, 20. Lagi 3, 20, 4 pun 20. Okay, ni 5, 3, 5, 6, 2, 5. Lepas tu ambil pembaris, lukis garis lurus dengan pembaris. Jangan gatal tangan nak lukis garisan dengan freehand. Tahulah tangan tu berbendung, tapi ni kena guna garis, guna garis. Kalau nak kena gumpat lengkung, janganlah guna pembaris. Okay, so dia naik atas, turun bawah balik. So berapa markah dia agak-agak ni siap lukis macam ni? Okay, so ni dapatlah lukis graf. So kalau ikutkan markah dia tadi, semua 2 markah. So dia dapat 2 markah. Alhamdulillah. Okay, soalan yang B,
Hitung laju dalam meter per saat. Objek itu dalam tempoh 2 minit pertama. Laju dalam tempoh 2 minit pertama. Okey, jadi kalau laju adalah kuantiti yang diwakili oleh kecerunan bagi graf jarak masa. Kalau jarak masa dapat dekat kecerunan, laju sama dengan kecerunan. Kalau laju masa, kamu dapat kadar perubahan laju ataupun pecutan. Okey, jadi kecerunan untuk 2 minit pertama. So kat mana 2 minit? 2 minit ni, ha, 2 minit. 2 minit pertama maknanya garisan dia ni, garisan merah ni, daripada 0.0 sampai 2.20. Ha, sini koordinat dia 2.20, sini adalah 0.0. Jadi awak ada tolak lah macam ni cari kecerunan. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, so sekarang ni adalah 20 tolak 0 bagi dengan 2 tolak 0. So dapat 10. Tapi janganlah gelojoh nak jawab ni. Ha, 10 betul ke 10? Cuba tengok soalan dia minta apa. Hitung laju dalam meter per saat. Sekarang unit awak apa? Minit. Jadi minit kena tukar dalam saat. Okey, jadi awak ada 20 per 2. 2 kena tukar dalam saat. 2 ni adalah 2 minit. So macam mana minit dah tukar kepada saat? Darab 60. Kalau darab bagi dengan 120, dapatlah sama dengan 0.167 meter per saat. Tak payah tulis unit pun tak apa, tak ada masalah. Matematik ni kita tengok nombornya saja di depan. Okey, hati-hati dekat soalan. Ha, ni perangkap. Ha, ni salah satulah kadang perangkap dia. Nak membezakan kamu baca soalan betul-betul ke tak. Ha, dia minta kamu tukar unit. Okey, next. Teruskan dengan bahagian B, soalan bahagian A dah jelas ya. So, pelbagai bentuk dia boleh tanya, pelbagai kaedah, ada rancah, ada ruang kosong, ada just isi sahaja, ada yang kena fikir, ada yang kena baca banyak. Okay, so dah just saya nak awak terdedah dengan soalan. Okay, ini soalan struktur bahagian B. Tengok markah dia banyak tak? Macam mana nak jawab ni? Tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan ke tak samaan. Dia akan beri ruang jawapan macam ni. Just tentukan yang mana ruang-ruang tu. Okay, so tengok poin pertama. Adakah 4.2 ni memuaskan persamaan Y lebih kecil atau lebih besar daripada X tolak 4? So satu titik macam mana nak tahu memuaskan ataupun tidak, kita gantikan nilai X dan nilai Y dalam ketaksamaan yang diberi, ketaksamaan linear. Okey, gantikan nilai X, Y dia. So kalau kat sini 2, lepas tu Y X dia adalah 4 tolak 4. Nah, jadi sebelah kanan ni dapat 0, sebelah kiri dapat 2. So simbol apa yang sesuai 2 dengan 0? Mestilah simbol lebih besar. Jadi simbol lebih besar, maka dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada X tolak 4. Okey, sama juga untuk soalan ni. Hampir ganti 3 dengan 5. So 5 negatif 2 darab dengan 3 tambah 8. So 5 dengan berapa kanan? Kanan dapat negatif 6 tambah 8, 2. Jadi simbol apa yang sesuai? Pun lebih besar. Jadi dia memuaskan persamaan Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 8. Nah, tulislah pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, cikgu tulis kat sini sebab tak nak pergi back pada page yang berikutnya. Yang ni pun sama, Y sama dengan 3. Simbol dia 1 per 2 darab dengan 2 tambah 3. Ha, ni kalau potong jadi 3 dengan 4. Jadi kalau 3 dengan 4 lebih kecil. 3 lebih kecil daripada 4. Jadi persamaan dia adalah Y lebih kecil daripada 1 per 2X tambah 3. Okey, ha, so tulis tiga jawapan tu dekat ruang jawapan. Okey, so kalau saya tulis, dia nak tulis kat sini Y lebih besar daripada X tolak 4. Sini Y lebih besar daripada negatif 2X
tambah 8. Sini ialah y lebih kecil daripada 1 2x tambah 3. Dapat 3 mata. Oh, 3? Ya ke 3? Yang pecahan dia 9. Sebab dia nak bawah tu dia nak apa? Yang bawah tu dia nak dasarkan pada jawapan di 12A, lukis dan lorik hantar yang memuaskan semua kesamaan pada ruang jawab. So bermaksud kamu kena lukis. Kamu kena lukis 3 garis lurus. Yang pertama Y sama dengan X tolak 4. Yang kedua Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Yang ketiga ialah Y sama dengan 1 per 2X tambah 3. Lukis kat sini. Berapa titik nak kena ada ni? Adalah bina jadual kan, cari sekurang-kurangnya 2 titik. Walaupun lakar, tapi kita bina jadual lebih mudah lah. Okay, jadi kita ada, kita bina jadual. Kita pilih nilai X yang kita nak. Ni X, ni Y. Nilai X apa yang kamu nak? Katalah X kamu nak 0. So Y mesti negatif 4. Kalau gantikan X 0, Y 0 tolak 4, jadi dapat negatif 4. Kalau saya minta X 4, Y jadi 0. Jadi dapatlah terhasillah satu graf yang lalu titik 0, negatif 4 dan 4. Titik 0, labellah sini negatif 4, sini 4. Jadi buatlah garis lurus. Timbul ke tak sama anda, tak ada sama dengan. Jadi kena buat garis putus, putus. Sorry, guna pembaris ya. Okay, jadi ini adalah Y untuk garis Y sama dengan X tolak 4. Lepas tu cari juga untuk garis yang ni. X, Y. Kalau sini kosong dapat 8 kan? Kalau Y kosong dapat 4. Lebih kurang dari sana, sini label lah 8. Macam ni. Ni Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Lepas tu ni pun kena lukis. Ini kena lukis dia lalu dekat negatif 6 dengan 3. So dia macam ni lebih kurang 3 terus lukis ya. Ni persamaan yang kedua ni lalu kat pintasan Y dia. Okay, so sekarang ni mana nak cari? Dia kata lebih besar kan? Untuk garis yang pertama yang ni, kawasan lebih besar sebelah atas. Okay, untuk garis yang kedua yang ni, yang ni kawasan ni pun sebelah atas sebab dia pun lebih besar. Manakala untuk yang ni lebih kecil. Untuk lebih kecil kawasan dia adalah dekat, okay, lebih kecil dekat bawah ni. So kawasan mana yang ada tiga-tiga lorik? So kawasan tu yang kita highlight. So macam mana bila situasi macam ni kan, kamu dah boleh duduk lorik dah comot kan. So banyak sangat lorikkan sana sini. Tapi dapat tak bezakan kawasan mana. So kita highlight yang lebih jelas kawasan mana yang kita nak. Okay, kalau aku nak tandakan ni dengan tak payah sebenarnya saya nak tunjukkan warna ni kan. Yang ni lebih jelas. So yang ni lah kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Macam tu. Okay, kalau nak pandang pun boleh keliling tu. Okay, tapi kalau pemeriksa dah nampak dia boleh bezakan yang mana, so kita boleh bagi markah. So sampai 9 tadi markah dia mungkin lukis graf tu pun dapat markah. Setiap satu graf tu dapat satu markah. Okay, and then kawasan belorek yang memuaskan tu dah 3 markah. Okay, banyak markah dekat sini. Untuk bahagian B memang markah dia besar-besar. Sebab berapa soalan bahagian B? Okay. Contoh 2, subjektif juga bertutur bahagian B. Okay, jadual 4 menunjukkan pencapaian 2 murid dalam 5 ujian matematik. Guru matematik mereka ingin memilih salah seorang daripada mereka untuk mewakili kelas dalam satu kuis matematik peringkat sekolah. Okay, so ada Sofia, ada Armin. So antara Sofia dengan Armin ni, so dia ambil ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4, ujian 5. Okay, dasarkan pencapaian Sofia, hitung nilai min. Ni yang cikgu kata tadi kan, formula tu ada kat depan, dia baca je. Kalau macam ni macam nak kira min, min tu purata. Jadi kira je lah Sofia punya purata. So min dia 50 tambah 64 tambah 70 tambah 74 tambah 90 bagi berapa? Bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 kan, 5 kali ujian. Jadi awak dapat nilai min 69.5 macam tu. Okay, ni kalau variance, variance kena kira apa dulu?
kena kuasa 2 kat markah tu bagi dengan 5, lepas tu tolak dengan min. Formula ada kat depan macam ni kira variable. Dia kuasa 2 data 50 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 74 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 bahagi dengan 5 tolak dengan nilai min kuasa 2. Macam tu. Kita kira mana dulu, kuasa 2 tu tambah bahagi 5 baru tolak dengan 69.5. Jadi dapatlah variance. Lepas tu dia kata, soalan tu ada kaitan pula. Dia kata, sekiranya siapakah yang layak mewakili kelas dalam kuis? Justifikasi. Ni justifikasikan. So lately ni soalan-soalan kamu bila ke SSM ni, justifikasi ni memang akan ada. Okay? Dia memang sukalah keluarkan perkataan justifikasi pilihan anda berdasarkan sukatan serakan yang sesuai oleh guru mereka untuk membuat pemilihan tersebut. Okay, apa justifikasi yang boleh kita guna untuk memilih pelajar? Okay, so kalau dari segi pemilihan ni sebenarnya kita tengok dari segi sisian piawai. Okay, jadi kalau kita kira sisian piawai Armin dan sisian piawai Sofia. Macam mana tahu kira sisian piawai? Tadi dapat variance kan? Variance ni variance Sofia. Variance Sofia kena punca kuasa 2. Kalau ikutkan ni jawapan dia kamu dapat adalah 184.15 gitulah. Ni variance sigma square. Okay, so nak dapatkan sisian piawai, so dekat sini sisian piawai Sofia. Okay, so you kamu ada 13.57 contohnya. Kita square root of tadi. Square root 184.15. Okay, 13.57 Sofia. Okay, manakala untuk Armin. Okay, Armin kita ada variance dia 27.2. So kita square rootkan. So kita dapat dekat sini adalah dia punya sisian piawai ialah 5.215. Okay, jadi kita dapat dua nilai variance. Variance yang menentukan kita boleh buat justifikasi yang mana lebih bagus. Okay, variance yang rendah adalah lebih baik. Kalau kamu tengok dari segi pemarkahan pun, tengok markah Sofia dengan markah Amin, nampak tak? Apa berlaku dengan markah Sofia ni? Tiba-tiba dia melonjak. Sejak daripada 50, dia melonjak kepada 50 kan? Tapi Amin, dia adalah satu markah yang konsisten. Jadi bila dia konsisten, nilai sisian piawai dia akan lebih rendah. Nampak? Jadi kita boleh buat justifikasi bahawa kita tulislah kat situ Armin lebih layak mewakili kelas. Kenapa? Kerana sisian piawai Armin lebih rendah. Ayat lebih rendah tu dengan sisian piawai itu yang dicari. Dan kenapa dia lebih rendah? Sebab pencapaian Armin lebih konsisten. Macam tu lah. Okay, jadi mulailah dengan ayat justifikasi kamu tu, dia akan baca dan dia akan cari keyword dia. Lebih konsisten. Okay, lepas tu dia kata, mula-mula dia kata layak. Siapa yang layak? Armin. Ada tak nama Armin layak? Dia tulis macam tu ayat tu. Betul tak? Okay, ada. Lepas tu dia kata, kenapa Armin layak? Sisian piawai lebih rendah. Kenapa dia rendah? Sebab markah dia lebih konsisten. Macam tu lah. Okay, jadi kalau kita tengok tadi construct untuk paper 1 dengan paper 2, paper 2 sampai menilai. Paper 1 hanya sampai menganalisis jadual analisis. Tapi paper 2 sampai dia boleh menilai, sampai dia boleh mencipta. Jadi fahamlah dekat situ bahawa dia boleh nilai mana lebih bagus. So kalau sini kita boleh nilai Armin lebih bagus. Berdasarkan fakta bila sistem piawai dia rendah, maka Armin lebih layak untuk wakil. Okey, bahagian B. So bahagian B tengok ada markah 5, ada markah 9, ada markah 7. So berbagai bentuk soalan kan. Tapi daripada satu tajuk yang sama dikembangkan A, B macam tu. Ini pun bahagian B contoh. Ni contoh bahagian B lagi. Ni dah belajar kan penjelmaan kongruen tu kan. Ni tajuk dia. Apa soalan dia? Soalan dia diminta kamu hurai, lepas tu dia minta kamu nyatakan luas yang berkenaan. Okey, kalau dari segi hurai tu tolong hurai dengan lengkap. Hurai dengan lengkap.
Okey, urai. Penjelmaan tu ada empat je. Apa dia penjelmaan dia? Translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Okey, ada empat saja. Jadi empat tu urai dengan betul. Okey, saya tak bincang soalan ni, tajuk ni, M tu apa, M tu apa. Saya hanya tekankan dekat sini apabila kamu urai, kalau translasi tu nampak mudah, tak ada masalah. Just tulis translasi, lepas tu masukkan nilai X dengan nilai Y. Tapi ejaan translasi tu pun kena betul. Tertinggal satu huruf dah kira salah eh. Okey, lepas tu pantulan. Kalau pantulan dia mesti ada. Okey, pantulan pada garis. Garis apa? Garis X sama dengan 3. Pada garis Y sama dengan X. Macam tu contoh dia lah. Okey. Satu perkara bila pantulan tu melibatkan paksi X atau paksi Y. Jadi tolong huraikan bila tulis paksi X, paksi Y. Paksi dash X. Okey. Ha, dia mesti ada dash. Sama juga untuk paksi Y. Mesti ada paksi dash Y. Ha, macam tu. Okey. Ha, dia mesti ada dash. Kalau tak ada dash tu, salah. Untuk paksi sahaja. Paksi apa? Paksi X, paksi Y. Okey. Ha, kalau paksi lain, tak. Faham eh? Ha, kalau faham. Garis, just katakan garis persamaan. Kalau tak ada persamaan, mungkin ada garis, ada simbol kat situ. Ada simbol A, B katakan. Ha, jadi boleh jadi. A, B jadi satu garis kan? So boleh jadi satu garis lurus yang boleh jadi satu paksi. Okey. Ha, tapi bukan paksi X, bukan paksi Y. Boleh jelas kat sini kalau tulis, awak tulis paksi, awak tulis macam ni, paksi X. Ha, ni kena salah. Okey. Sama juga dengan putaran. Ha, di sini putaran. Dia mesti ada juga kan? Putaran. So mesti ada darjah dia. 90 ke? 180 ke? 270 ke? Macam tu kan? Ha, lepas tu ada ikut atau lawan arah jam. Ha, ni. Sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey. Ha, jangan terbalik ayat tu. Arah ikut jam. Salah. So ikut atau lawan arah jam. Lepas tu pada pusat lah. Nyatakan koordinat ataupun nyatakan titik. Okey, ni contoh lah yang declare putaran tu. Putaran dengan jelas. Detail. Okey, kalau tak tahu pusat pun tak apa. Jelas sama-sama belajar ikut arah jam. Dah. Kau dapat 2 markah. Okey, kalau nak jelas lagi, nak terang lagi, yang lengkap, dapat 3 markah. Faham? Okey, sama juga dengan pembesaran. Bila pembesaran, cikgu tulis mesti pembesaran. Mesti ada apa? Perkataan. Faktor skala. Okey, faktor skala 2 ke? Faktor skala 1/2 ke? Faktor skala negatif 2 ke? Tahu tak faktor skala negatif apa berlaku dengan objek? Terbalik. Terbalik kan? Terbalik, yeah. Dan pusatnya berada di antara objek dan image. Okey, dan juga pusat dia apa? Pusat. Perkataan faktor skala tu memang wajib guna. Okey. Ha, faktor skala, lepas tu ikut atau lawan arah jam. Jangan tulis dua-dua, ikut-ikut je, lawan-lawan je. Okey, soalan yang B. Ha, ni gunakan formula sebenarnya. Awak hanya guna formula dekat depan. Bila melibatkan cari luas bagi suatu penjelmaan. So kita tengok formula yang terlibat. Ada tak pada ruang formula? Ha, jom kita cari formula dia ialah. Ha, ni. Ini formula nombor 18, cari luas image adalah sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Apa tu K? K tu adalah faktor skala. Nyatakan K tu, K dia kalau faktor skala 2, 2 kuasa 2, lepas tu maklumat yang ada pada soalan tu letak kat luas image ke kat luas objek. Dan fikir secara logik kalau dia minta cari kawasan berlori. Tolaklah luas objek yang ada. Okey, so formula tu ada dekat nombor 18 ni. Ruang mana? Ruang untuk di bawah-bawah isi padu.
bawah sukatan geometri. Okey. Bahagian C. Ha, ni cikgu kata tadi bahagian C 15 markah tau.